Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membelah polaris bekas atau bekas panel. Karena kerjaan saya ada pergantian polaris atau polaris rusak, dan saya memakai bekas polaris atau polaris yang bekas kita belah. Jadi pertama kita harus membersihkan bekas area tikon. Area tikon ini yang tadinya nempel di sini. Kita lepas, dan di sisi gelas ini ada lem sejenis silikon, harus dibersihkan benar-benar bersih. Jadi ini sudah dibersihkan sama anggota saya tadi. Tadi saya tidak sempat untuk memvideonya. Jadi perlu dibersihkan yang bersih. Ini kelihatannya ini sudah bersih, jadi tinggal kita membelahnya. Jadi kita siapkan blower dan alat untuk membelahnya, yaitu cutter. Dan ini saya memakai bekas reflektor. Setelah terbelah memakai cutter, jadi kita masukkan reflektor. Jadi kita tinggal narik saja. Oke, dan langsung saja kita siapkan blower untuk manasi ujung sisinya. Ini kita perlu tahu sisinya di sini. Nah, jadi ini perlu kita panasi dulu. Setelah panas, baru kita masukkan cutter. Kemudian masukkan, ini saya memakai bekas reflektor, reflektor LCD atau LED. Kita atur suhu di 430 atau 400 lebih, dan angin cukup pakai 5. Oke, langsung kita panasi pojok atau sisi layar seperti ini panasinya. Kiranya sudah agak panas atau agak gosong sedikit, baru kita masukkan cutter. Oke, cutter kita sudah masukkan. Kemudian jika dingin, kita masukkan reflektor. Ini reflektor. Nah, kita masukkan. Tunggu agak dingin sedikit. Nah, seperti ini. Kita masukkan reflektor. Tujuannya untuk membelah atau menarik lemnya yang di sisi gelas. Jadi kalau sudah dingin, tinggal kita tarik seperti ini. Seperti ini. Jadi hal yang paling utama yaitu yang sini harus bersih. Jadi jika ada masih ada sisi tersisa lem, otomatis nanti ini reflektor ini tidak bisa jalan, akan mengganjal, jadi bisa mengakibatkan polarisnya bisa pecah. Jadi sudah terbelah semua, tinggal waktunya kita ngangkat. Oke, kita dirikan dan kita angkat. Seperti ini kalau sudah terbelah. Nah, ini yang dalam. Jadi pemasangan pun ini harus di luar, karena bekas minyaknya kita harus bersihkan dulu. Ini bekas selai minyak atau cairan liquidnya. Oke, demikian tutorial untuk membelah panel bekas, panel bekas atau polaris bekas. Oke, sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Salam dari Kalimantan Timur. Stop.